dan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan surat Al-Lahab. Sebelum kita masuk ke surat Al-Lahab, terlebih dahulu kita murojaah bersama surat An-Nasr. Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwabah. Oke, hafal ya. Sekarang kita lanjutkan ke surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Lahab diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Lahab artinya itu gejolak api. Mari kita hafalkan bersama untuk surat Al-Lahabnya. Mulai dari guru bacakan, mulai dari ayat 1 sampai 5. Kalian perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla tabat yada abi lahab wa tab. Ulang lagi. Tabat yada abi lahab wa tab. Sekali lagi. Tabat yada abi lahab wa tab. Masuk ayat 2. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sekali lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Masuk ayat 3. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Sekali lagi. Sayasla warahmatullahi wabarakatuh.